Assalamualaikum deh semua. Kita ketemu lagi di channel Dodizia. Tapi jangan bosan-bosan buat lihat channel ini, dan juga jangan lupa di subscribe dulu, kemudian di like, komen, dan share tentunya. Nah, sore ini kita akan nyobain masakan dari si istri tercinta, si mami, yang coba masak yakiniku. Nah, kalau kedengeran suara burr sama goseng-goseng gitu, nah itu dia lagi masak. Nanti kita akan lihat hasil masakannya kayak apa. Oke? Halo teman-teman. Nah, kita udah nunggu lama dimasakin sama si cinta ke. Ini dia masakannya nih. Ini dia masakannya. Wih, ternyata doi masak yakiniku. Kata dia sih ini enggak mau kalah sama Yoshinoya atau Hoka-Hoka Bento. Ini dia. Ini dia. Kita coba ya, habis ini kita coba ya. Kita coba makannya, kita rasain apa bener rasanya nggak kalah sama itu. Oke, sip. Kita coba makanannya, lihat nih. Dagingnya nih lembut nih. Ada cabai hijaunya, ada juga bawang bombay. Sekarang kita coba dulu ya. Satu biji dulu nih. Mantap banget. Benar-benar rasanya emang nggak kalah sama Yoshinoya sama Hoka-Hoka Bento. Luar biasa nih. Mantap banget. Dagingnya tuh enak banget renyah. Ini agak pedas. Makan sambal sama cabenya sih tadi ya. Jadi enak banget. Pokoknya bumbunya juga kerasa banget. Memang gak kalah ini. Pokoknya gak kalah ini, sedap banget. Udah makan, kenyang. Rasanya enak banget. Pokoknya sedap banget. Bener dong. Terus berapa nilai yang 10 sampai dari 1 sampai 10 berapa? Sampai 10. Okay. Yang benar. 10. Yeay, berarti kita bisa buka restoran. Oke, buat teman di semua jangan lupa ya di-subscribe-nya, terus komen, share, pokoknya buat nambah subscriber kita di channel ini, oke? Terus juga jangan lupa follow Instagram nanti @dodizia, sama ada juga sama punya istri gue @gayatra atau @anitagayatra, oke? Pokoknya jangan lupa subscribe.